Halo sobat, jumpa lagi di channel Sangkar Burung Shop. Ini adalah karya-karya seni kami, karya seni ukiran yang dituangkan di sangkar. Kami berlokasi di Jepara, khusus memproduksi sangkar-sangkar ukiran yang ukirannya berkelas. Kalau yang satu ini namanya ukiran cungkok. Bahasa cungkok itu aslinya dari Cina, cuman ini adalah saingan dari Cina. Artinya Jepara pun mampu membuat sangkar sekelas ukiran cungkok kayak Cina. Tapi terus terang ini sangkarnya motifnya Cina. Tapi pembuatannya langsung di Jepara. Ini motif 200 kilin. Untuk proses pembuatannya kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Karena kerumitan ukirannya kecil, detail, dalam, dan halus. Jadi memerlukan waktu cukup lama. Sangkar ini bisa buat kacer, kenari, cucak ijo, dan lain sebagainya. Sesuai burungnya. Asal tidak murai. Ini motifnya 200 kilin. Di bagian mahkotanya bisa kelihatan reliefnya, relief kerawang. Kaki-kakinya, detailnya hampir sempurna. Sangkar Burung Shop selain menjual sangkar bermotif kilin, kami juga bisa menerima request motif. Artinya motifnya itu yang menentukan pembeli. Kalau masalah harga itu sesuai ya, sesuai dengan tingkat kerumitan ukirannya. Ini tepuk lovebird atau sangkar lovebird, motifnya tengkorak. Nah, kelihatan serem karena ada udut atau rokok. Ini rokoknya pakainya Marlboro. Oke, kalau yang satu ini motif terbaru ya, sangkar cungkok anis, cuman ukirannya sekelas cungkok, cuman motifnya motif Jawa, Karno Tanding atau kereta. Ini semua saya kirim ke Denpasar, Bali. Semua diborong dari Bali. Ini detail ukiran bagian bawahnya atau kaki. Sangat dalam, halus, dan timbul. Kalau untuk sangkar yang anis ini, proses produksinya kurang lebih 1,5 bulan. Cuman ini punya orang satu, jadi cukup lumayan lama proses produksinya. Sampai 2 bulan untuk pengerjaannya semua. Di bawahnya ini juga ada ukirannya yang, kalau ini tuh memenuhi motif pembeli saya. Soalnya ada tulisannya Mahadewi. Di bagian kaki, bagian dalam juga ada ukirannya ini, motifnya Karno Tanding. Di bagian apa? Ring atau sabukan juga ada ukirannya motif SSN atau Hong Kong ya. Untuk beratnya kurang lebih ini 2 kilo. Kalau yang untuk ini hampir sama, ini 2 kiloan kurang lebih. Di bagian bawahnya juga ada ukirannya. Ada tulisan
Mahadewinya juga. Soalnya ini satu orang. Untuk yang jangkar motif 200 kilin, kalau beratnya ini kurang lebih 4 kilo sampai 4,5. Bagian bawahnya ada ukirannya. Pintu depannya ini agak berbeda ya. Pintu depannya memang permintaannya pembeli saya seperti itu. Nah, ini ada tulisannya Mahadewi juga. Semua ini diborong ke Bali semua. Oke, seperti itu. Terima kasih sobat pecinta kicau. Kami siap melayani pesanan dari Anda semua. Oke, terima kasih. Wassalam. Salam kicau Indonesia.